Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Awatif Eza. Kementerian Kesihatan KKM akan mengeluarkan kenyataan mengenai vaksin AstraZeneca selewat-lewatnya minggu ini. KKM sedang mengkaji kesan sampingan vaksin berkenaan dan individu terlibat sekiranya ada. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan, Dato' Lukan Isman Awang Sauni, pihaknya akan mengumumkan dengan terperinci mengenai isu tersebut untuk kepentingan awam. Sekiranya terbukti ada penerima vaksin yang mengalami kesan sampingan, pihak KKM bersedia bertanggungjawab memberi rawatan dan sokongan perubatan yang lain. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian sambutan Hari Jururawat Antarabangsa 2024 di Putrajaya. Perbincangan perlu dilakukan dengan sebaik mungkin berkaitan penyewartaan hutan sama ada di peringkat negeri atau negara. Perkara itu penting demi menjaga keharmonian alam sekitar dalam masa sama menjaga aliran belanjawan untuk pembangunan di sesebuah kawasan. Antara yang saya tekankan, saya kata ketika mana kerajaan negeri bercakap tentang ya kita dah sebenarnya salurkan hampir 2 bilion untuk tempatan banjir, beratus juta ringgit untuk bekalan air. Kemudian kita cuba dredge balik pelabuhan di Tok Bali misalnya lah, dan pelbagai lagi. Tetapi kemudian kita nyahwartakan, contoh kita nyahwartakan satu kawasan hutan untuk keuntungan mungkin 200-300 juta. Lepas tu nanti nak minta lagi bajet untuk tempatan banjir, untuk bekalan air. It doesn't make sense. Iskandar Malaysia dan Pengerang, Kota Tinggi dicadang menjadi lokasi berpotensi untuk Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ. Lokasi tersebut merangkumi keluasan 3,505 km persegi melibatkan 6 pihak berkuasa tempatan. Menteri Besar Johor, Dato' Ong Hafiz Ghazi berkata satu sesi libat urus bersama 18 kementerian akan diadakan pada awal Jun ini. Ia bagi memastikan inisiatif JSSEZ menepati objektif memanfaatkan rakyat. Antara perkara yang bakal dibincangkan adalah isu keselamatan nelayan di kawasan Forest City serta harga tanah seperti yang disuarakan ahli Dewan Undangan Negeri Kota Iskandar. Kerajaan Johor bersama Kerajaan Persekutuan juga komited memastikan perjanjian JSSEZ dapat dimutamatkan menjelang akhir tahun ini. Sementara itu, 3 projek perumahan rakyat PPR di Johor dijangka siap tahun ini hingga Disember 2025. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Muhammad Jafni Muhammad Syukur berkata, PPR Bandar Tenggara, Keluang dan PPR Pengerang Kecil Kota Tinggi dijangka siap September ini. Dalam itu, beliau turut memaklumkan PPR Semberong Keluang dijangka siap sepenuhnya pada Disember 2025, manakala PPR Masai Johor Bahru sedang dalam proses lantikan kontraktor. Selain itu, Kerajaan Johor bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah menyelesaikan 2 projek PPR sakit dalam negeri pada tahun ini. Menurut Dato' Muhammad Jafni, 2 projek PPR Bahru bakal diterima di Johor melibatkan kawasan Larkin dan Keluang. Proses penilaian akan dijalankan bagi menyediakan dokumen tender pada tahun ini. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa terus gah mengukir kejayaan dan mempamer prestasi cemerlang di pelbagai peringkat pada usia 53 tahun hari ini. Antaranya dengan mencatat jumlah perolehan sehingga RM64.5 bilion pada tahun lepas. Angkasa dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu melepasi sasaran ditetapkan iaitu RM60 bilion menjelang tahun 2025. Ini sekaligus membuktikan gerakan koperasi terus menunjukkan kemampanannya terutama selepas pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh kerajaan. Statistik Suruhanjaya Koperasi Malaysia juga menunjukkan sehingga 31 Disember 2023 terdapat 15,809 buah koperasi berdaftar yang melibatkan keanggotaan seramai 7.22 juta individu. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin Pasir Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.